Menggambar dan mewarnai tapir yang imut dan lucu. Halo teman-teman, selamat datang di Bocil. Ayo kita menggambar dan mewarnai tapir yang lucu dan imut. Siapkan pensil dan krayon kalian. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita gambar kepala tapir dengan bentuk bulat. Tambahkan moncong melengkung dan telinga kecil di atasnya. Lanjutkan dengan membuat tubuh tapir. Lalu gambar 4 kakinya. Tambahkan telinga kiri dan detail di dalam telinga. Kemudian kita buat matanya. Lalu tambahkan garis-garis pada tubuh tapir untuk membuatnya lebih menarik. Meskipun tapir asli biasanya berwarna hitam dan putih, namun di sini kita akan memberi tapir kita tampilan yang unik dan imut dengan warna-warni. Terakhir, beri detail pada kaki dengan menambahkan garis-garis untuk menunjukkan kuku tapir. Wow, keren banget teman-teman. Gambar tapir kita sudah jadi. Yuk kita warnai. Pertama, kita gunakan warna kuning untuk kepala tapir. Warna merah muda untuk bagian dalam telinga. Warna hitam untuk mata. Lalu, warna ungu cerah untuk moncong. Dan keempat, kaki tapir. Selanjutnya, kita warnai tubuh tapir dengan garis-garis warna-warni. Gunakan warna oranye. Biru,
dan hijau. Jadi tapir kita kelihatan cerah dan warna-warni. Wah, kalian hebat banget teman-teman. Tapir kita sudah jadi. Lucu banget kan? Teman-teman tahu nggak? Tapir adalah hewan yang hidup di hutan-hutan tropis. Biasanya mereka berwarna hitam dan putih, tapi kita membuatnya lebih ceria dengan warna-warna yang indah. Kalian bisa temukan tapir di kebun binatang atau di alam liar. Ingat ya, menggambar dan mewarnai itu menyenangkan. Jadi teruslah berlatih. Sekarang, ayo kita lihat gimana tapir kita beraksi di hutan. Subscribe! Terima kasih!